Gue ambil kayu dulu. Oke. Langsung. Emaknya itu. Mana namanya? Wah, emaknya ini kocak. Bayinya ambil. Bayi gua mana? Halo guys, kali ini kita akan memainkan game Roblox Don't Let Her In. Tugas kita adalah untuk melindungi bayi mungil kita dari wanita sesat. Dan kali ini aku ditemani dengan mereka berdua, ada si Lupus sama ada si Maiga ya guys. Well, sebelum kita lanjut, bagi kalian semua yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like dan subscribe ya. Kalau gitu, enjoy. Kita masuk, ada cutscene guys. Ternyata kita yang ada di bawah pintu dan sedang melindungi bayi kita dari seperempuan ini guys. Tuh, don't let her in. Well, kita bertiga sudah ada di dalam gamenya guys. Dan ternyata wanita di opening game tadi itu adalah mantan istri kita guys. Dapat limited skinnya. Weh, kepleset nyonya muda ini. Nah, bapak muda ini juga kepleset guys. Ya udah kita langsung aja. Let's go. Kita ke ini nih. Bang. Apa? Tolong. Kenapa kaki lu nyangkut? Kaki nyangkut. Mau dibantu, Bang? Iya. Nih, rasain bau segar dari belakangku. Dia malah kendor. Takut dia. Dia bisa. Seperti biasa, satu anak ini selalu tertinggal dulu, guys. Kalau sampai ada yang masuk lain, oke enggak ya. Ada tip nih guys, jika mama berhasil masuk, kita harus langsung mengangkat bayinya dan ngumpet di kloset biar kita nggak kena attack. Siap. Bang, tadi tipnya gua beda, katanya kalau ngelihat window itu supaya nge-prevent ininya. Ditutup kah disuruhnya? What time is ngeliat. It? Ngelihat. Ngelihat. Oke. Okay. It's really cold and I'm freezing. Sudah malam soalnya. Bang, itu okay. Kenapa ada makhluk hitam depan muka? Oh iya bener makhluk hitam. Hah, mana makhluk hitam? Lah, kuning. Kocak, makhluk kuning. Ini. Hah? Ini. Mana? Hah? Hah? Ini. Lu maksudnya? Ini gelap banget coy. Ini ada LeBron James bukan ini. Enggak. Oh iya bener. Tapi ini saking gelapnya jadi susah kelihatan coy. Ini nyalain lampu kemana? Atau emang akan selalu segelap ini? Ya ampun. I need to get some firewood from the outside and put it in the furnace downstairs. Mau mimi cucu. Aku punya nih cucu. Betulnya anak kita di mana? Cari dulu dong anak. Mana anakku di mana anakku? Sini kah? Oh iya benar. Tap on the baby to give milk. Minumnya lucu banget coy. Langsung minum dia. Balikin dong. Kalau aku yang minum lebih lucu. Enggak, lu butek kayak buto ijo. Balikin dong susuku. Aku juga pengen susu. Nih. Boleh. Bayi gua jangan diinjek. Udah tau ini juga bayi lu kocak. Kita emaknya cuma satu. Ini adek gua ini. Berarti lu anak gua. Iya benar, masuk akal. Ini kalau sisa itu apa ini? Cucu gua lagi. Anak gua ini jangan dijatohin kocak. Ini kakeknya ini. Kakeknya. Balikin kocak anak lu. Ini bawa ini. Ternyata bawa kayu. Gua kira anak gua. Mau petaka. Taruh. Oke, bakar dulu. Tugas pertama kelar. Ini ada glue. Tapi harus dibuy. Oke. Ingat di sini ada kloset 2 di bawah. Lampunya enggak ada ya? Ini gelapnya kacau banget. Depan ada siapa? Siapa ini? Ex-wife cuy, let me in, I want to see the baby. Tuh, lihat tuh, dia pengen melihat bayi gua. Aku sudah ngasih tahu lu, kalau lu gak boleh deket-deket sama babi dong. Bayi gua bukan punya lu. Tetapi dia sungguh memaksa deh guys, I demand my baby. Tidak, kamu adalah ibu yang buruk. Jangan mau pergi bang. Aku akan memanggil polisi. Gak boleh. Bang. Kenapa? Nyokapnya itu lagi dengerin lagu ini. Baby. Kira Justin Bieber. I will get my baby back. Gara-gara lu bilang gitu, jangan bilang lu PDD lagi. Aku PewDiePie. PewDiePie, oke siap. Basic game tutorial nih guys. Apa nih?
mantan istrimu akan mencoba untuk membuka jendela, guys, di sini. Kayaknya kita harus menutup jendelanya sebelum dia masuk. Oke, siap. Ini gampang sekali. Kita tinggal keliling-keliling aja berarti, guys. Terus tutorial kedua apa nih? Jika dia berhasil masuk ke dalam rumah, oke, ini mantan istri gua, mau ngapain dia? Lalu kamu hanya perlu untuk mengambil bayi kamu kembali dan ngumpet di kloset sebelum dia bisa, oke, kidnap the baby-nya ya. Siap. Use the light switch to keep the rooms lit. Only two rooms can be lit at the same time. Cuma ada dua ruangan bisa dinyalain lampunya ya. Tapi ini aja udah gelap banget loh. Dan kita harus survive sampai jam 7 pagi. Survive sampai jam 7 pagi dan kita harus keliling-keliling. Nyalain lampu, ini udah kelihatan sih. Oke. Siap-siap. The game has started. Oke. Bang. Apa? Nyalain lampu kok bisa? Nyalain bisa. Hatiku kok nggak bisa? Kenapa? Ini apa nih? Ini apa nih, guys? Oh, call polis. Pertama-pertama kita telepon polisi, guys. Oke. Terus Pak polisi, tolong Pak polisi. Tolong, Pak polisi, aku masih umur 5 tahun, Pak polisi. What's your emergency? Kata operator. Tuan polisi. Kena begal, Pak polisi, kena gagak. Begal. Aduh, gue baru mau ngomong. Mana istriku mencoba masuk ke rumah, bukan begal, Pak polisi, please. Aku kedinginan juga. Aku harus langsung hit up the furnace. Oke, kita kayak harus keluar lewat sini kah? Dingin. Keluar. Ambil dulu nih. Nih. Health-nya udah berkurang, kocak. Ambil. Meninggal udah gua. Ambil. Tutup juga, jangan lupa ditutup. Weh, meninggal udah gua. Tutup dulu. Turun. Weh, meninggal udah gua, weh. Langsung taruh 30 detik, taruh lagi dah tambah waktu sama di sini. Oke. Okay. Ini baby timer ini nih, win. Ini apa nih? Lagu kah? Kita masang lagu kah, guys? Oke, 50 detik. Lihat-lihatin rumah, kocak. Oh, dia di situ barusan. Oh, ini nih. Shut window. Oke, aman. Matiin lagi. Siap. Oke, itu pintu depan jangan dibuka, guys. 30 detik lagi. Oke, ini masih ada 3 ambil detik. Gue harus ngambil ke belakang. Kayu. Ambil lagi. Iya. Ini, lihat-lihat ya rumahnya ya. Lihat-lihat ya. Gue ambil kayu dulu. Oke. Langsung. Mana itu? Wah! Maya ini kocak! Bayinya ambil! Bayi gua mana? Gua lari. Ngumpet dulu, guys. Aduh, tapi health gua udah berkurang. Tutup. Gua udah ngumpet. Baby timer. Wah. Oke. Wah. Bayinya udah gua ambil, coy. Wah. Ngumpet, kocak, di dalam kloset. Cari. Wah. Kenapa lu wah-wah doang? Wah, mati gua, le. Lu mati? Le, mati gua ini, le. Serius lu mati? Mati. The mom has left the house. Ya ampun, lucu banget. Kamu gak siap-siap sih. Parah. Gua udah mau ngambil bayinya, lu yang ngambil, kocak. Lah, gua mah udah langsung sigap. Gua ayah yang baik, tau gak? Loh! Ada bayi nih, masuk lagi, mam. Masuk lagi, itu emak gua! Bukan, maksudnya mantan istri gua, bukan emak. Gua masuk langsung ngumpet. Aduh, Mai, abisin dulu harus ngambil kayu ya. Gua harus naro bayinya soalnya sama nyalain musik. Bang, jangan lupa ambil hatiku, please. Mai, ambilin dong. Ambil kayu. Bang, dia masuk, Bang. Agak, udah keluar. Oh, kagak, dia masih ada, kocak. Masih ada ternyata. Oh iya, belum ada tulisan dia udah keluar dari rumah ya. Ya, tadi udah sampai jam berapa ya? Ini kenapa nih? Ya, kenapa dia berhasil maling. Dia berhasil nyulik bayi gua, men. Tidak. Ya, the baby was kidnap. Ya. Sepertinya mainin game ini kita butuh strategi baru, guys. Kalau enggak dia bakal masuk dari jendela atau dari pintu belakang dan depan. Oke, di sini kita ngulang kembali, guys. Dan aku membeli flashlight. Di sini ada kucing. Lalu di sini beneran ada ini bukan LeBron James. Lihat apa? Aduh, lagi turun sama PDD kayaknya dia. Itu LeBron James kan? Bukan, lihat apa? Oh, ternyata emang gini. Kalau dia menangis, kita harus nyari tisu. Aku butuh tisu. Emang itu siapa, Bang? LeBron James kan? Bukan, lihat nih. Nih gue di dalam nih. Gue di kamar. Lihat apa? Itu LeBron James bukan? Bukan, Shaq O'Neal, eh. Emang ini? Oh iya tuh, Shaq. Oke,
Berarti kita bagi tugas. Berarti ini si Lupo sudah ngambil kayu. Berarti kamu divisi kayu ya. Aku divisi menjaga rumah kayaknya. Soalnya gue udah megang ini nih. Udah megang flashlight. Ini berguna banget buat ngeliat-liat ya. Kalau aku divisi memegang kunci persahabatan, kecintaan, dan kasih sayang. Udahlah, lu mah kunci Inggris sudah. Let me in, I want to see the baby. Gak boleh. Bang, baby atau apa tadi bang? Ujung komis gue patah itu lucu banget. Hah? Gue lagi pegang-pegang kan. Putus aja. Random banget ya, random. Kan di temen di kelas gue kan ada temen tuh mukanya kan mirip Michael Jackson nggak apa mirip ini. Setiap hari dong ngomong mirip ini. Mirip bukan bagian-bagian mirip Bruno Mars. Oh Bruno Mars. Nangis. Bayiku nangis. Cup. Ayah sudah menyediakan lagu penenang untuk kamu. Ya kamu ya. Kamu nggak digituin bang. Ini deh kasih. Ini nih gue kasih juga nih. Udah. Gue kasih juga susu untuk dia guys. Oh dia di sini. Aku mau. Shut door. Oke. Okay. Shut window. Dia langsung lari. Lu nggak boleh ada susu, lu udah gede lu. Mau. Ibunya ke belakang tadi. Dia lari ke belakang. Bang. Cek. Di sini ada. Oh nggak ada jendela ya. Tapi ada kloset guys. Yaudah itu divisi si Maiga untuk di belakang guys. Aku cek depan saja. Semoga dia nggak bisa masuk ya. Soalnya tadi kita fail gara-gara emaknya berhasil masuk coy. Dan langsung ngakil kita semua. Emaknya masuk. Iya ambil bayi. Udah ambil. Oke. Ngumpet. Udah diambil. Oke. Mai, lu harus selamatkan bayi kita. Mai. Selamatkan bayi kita, Maiga. Udah nyelamatin belum tadi? Oh, udah left the house. Oh, dia dari pintu depan. Kayaknya emang ada momen dia bakal masuk secara random dari pintu depan deh. Tadi bang, tadi dia dari pintu belakang kocap. Tapi pintu pas depan juga kebuka. Jadi tuh kayaknya random. Enggak, tadi tuh pas pintu belakang gua tadi mau ngambil kayu. Oh, jadi lu ngambil kayu. Terus dia masuk dari situ ya, gara-gara pintunya kelamaan. Masuk anjir, gua belum sempet masuk, dia udah masuk. Enggak bisa. Ya bang? Enggak bisa apaan? Bang, bisa tutup jendela enggak? Ini tutup jendela enggak? Enggak. Emang enggak bisa di-shut kayaknya deh. Ini dia tuh kebuka ke atas, terus lu tutup pas sudah kebuka dari atas. Bang, lu bisa buka pintu belakang enggak? Gua bisa buka pintu belakang. Dah. Coba. Lah, iya lu. Ngebug. Masa ngebug? Lucu banget. Terus kita bakal kedinginan sama mati dong kalau udah gini. Bayinya ngapain diangkat? Emang kenapa bayinya? Apa? Siapa tahu bisa jadi bahan bakar. Bahan bakar bayi kocak. Ya ampun apa? Kita fail ngebug. Apa? Bayi kita kocak. Ya kita fail lagi kayaknya udah guys. Ini ngebug. Pintunya udah nggak bisa dibuka loh. Pintunya nggak bisa dibuka, yaudahlah. Ya, yaudahlah bakar bayinya. Lupus bakar aja sebelum kita mati. Mana bayinya? Muter dari depan, bisa. Muter dari depan? Oh iya dong bisa guys. Oh iya bisa. Iya bisa beneran. Ambil satu orang, cepet. Bentar, gue muter. Kalian jaga bayi, jaga pintu. Health kita udah berkurang banyak. Gua ikut juga. Bentar. Gelabat buka. Pintunya mana pintunya? Enggak bisa dibuka dari. Emang udah balik lagi muter. Emang harus muter. Jagain dulu dah. Aman cepet. Gua enggak bisa masuk. Oke. Tutupin. Health kita. Bentar. Oke, udah, aman. Gue jaga rumah lagi. Ambil lagi. Gue ambil. Ya udah lu ambil ya. Gue jagain rumah jaga dulu. Jaga pintu. Oke, gue tutupin jaga dulu. Pintunya gue tutup. BTW dari tadi emaknya udah gak muncul. Ini ngebug ah guys. Amin. Diaminin dong. Berarti kita boleh kabur keluar dong kalau gak ada emak. Ini gue ada di jalan mana ini? Kayaknya abis ini kita mau nyoba sekali lagi guys. Biar mainnya masih aci. Soalnya ini curang sekali cuy. Ada secret. Ini yang di pohon yang ini. Ini emaknya kocak. Lah, emaknya di sini. Lagi ngapain lu, emak? Ngebug lo emaknya. Coba dibawa ke rumah, Bang.
Eh, udah dingin lu, Bos. Udah dingin. Coba kita bawa ke rumah apa ya? Coba deh. Ma, lu ngapain ada di luar, Ma? Eh, bukan, maksudnya mantan istriku ngapain kamu ada di luar? Kita bawa ke rumah dah. Lu ya, boleh ngambil anak gua. Coba ambilkan anak gua dah. Udah, ambil sono. Pintu terbuka lebar untuk kamu. Nah, bawa dah. Bawa. Lah, dia benci anak gua sekarang kah? Serius, dia benci lo anak kita. Dia udah males, guys. Udah males. Udah capek hidup. Ah, udahlah, biarin aja, guys. Kita keluarga cemara lagi, Bang. Jadi keluarga cemara lagi, guys. Imagine gak sih? Kayaknya abis ini kita bakal ngulang lagi ya, guys, setelah menang yang ini. Gak seru soalnya kalau kayak gini. Ya kan, benar, anjing kecil. Udah jam 6 AM, guys. Tinggal sisa 1 jam lagi kita untuk menamatkan game ini. You are not alone out here. Oh iya, ada tulisan di pohon ya. Jam itu. Weh, akhirnya sudah pagi, guys. Terus apa yang terjadi nih? Kalau udah selesai nih. Oh, polisi ternyata datang ya, guys. Enggak, Bang. Sumpah, hal yang enggak normal adalah, dan enggak yang aneh adalah, kita nelpon polisi nunggu selama 7 jam. 7 jam ya, ini polisi negara mana dulu masalahnya? Iya. 7 ya jam kan? Baru datang. 7 jam kemudian baru datang, guys. Padahal kita 911 loh, harusnya polisi Amerika yang gercep, guys. Hah? Tapi di sini udah kelar, leave the house. Ya. Oke, kita udah memanggil polisi, guys. Tinggal keluar saja. Oke, ini polisi ya. We couldn't find her. Oh, ternyata setelah polisi datang, guys, emak dari anak gua yang mantan istri gua ini, dia kabur, guys, dan tidak ditemukan lagi. Seperti itu untuk kisahnya. Kita bakal nyoba sekali lagi ya, guys. Oke, di sini kita ngulang lagi, guys. Kita bakal ngelihat gimana kalau si emak atau mantan istri kita tidak ngebak ya. Ya udah, kalian ganti-gantian deh di belakang. Di sini kan aku jaga depan nih. Woi, gua langsung ambil bayi. Gua langsung udah gua. Wih, minggir kocak. Woi. Gua ke bawah. Oke. Gua masuk. Emak. Aduh, darah gua tinggal 55. Dia masuk dari pintu belakang ya barusan ya? Lu tau gak apa? Gua di luar, dia tiba-tiba ngejar gua di belakang. Ya udah, kita tungguin dulu, guys. Ini bayinya masih di tangan gua. Iya, baby timer nih. Kelamaan lu di luar, kocak. Ada gua di sini. Lu masuk ke situ. Masuk aja, lu ditusuk-tusukin. Lah, gua kok di luar? Lu. Lu. Lah, kok ini ngebak. Ini ngebak, nyonya. Lah, gua enggak bisa masuk. Enggak bisa masuk yang manapun. Tuh. Tuh, soalnya bayinya. Gua udah mati fix. Gua mati. Ngebak, guys, enggak bisa masuk ke lemari. Langsung ke depak. Oh my god. Mati lagi ya, my guy. Dia apa itu bayinya? Dia baru keluar tuh. Lucu banget ya. Kita nyoba lagi, guys. Langsung aja cup. Bayi mungil. Oke, udah ada musik nih. Kita kasih juga lah motor itu. Nah, iya, Bapak. Bukan lo ya. Udah, kita langsung aja bagi tugas lagi. Lu pun sudah ngambil kayu. Gua langsung lihat lo tuh. Ah, emaknya masuk kah? Lu tau gak? Lu bisa lepas tangan itu. Kocak, lu bisa lepas tangan dan buka pintu. Tanpa lepas tangan lu bisa buka pintu juga. Lo, emak yang pintu belakang emang ngebak apa? Gua langsung ngumpet. Lah, siapa yang ngambil lemari itu? Gua udah bilang dari tadi gua ngambil yang bawah kanan. Kocak sekali. Ya apa peduli. Yaudah, yang penting gue udah berhasil lah. Udah. Gila, bayi gue nih langsung taruh. Gue ngeklat darah tinggal satu aja. Gue keliat lu lagi peluk-pelukan sama emak tadi. Darah gue udah tinggal satu. Gue udah panik. Kenapa lu muter ke depan tadi? Lo, gue langsung. Udahlah, gue pakai yang depan aja lah. Udah, kalian ngumpet cepat. Mending kalau ke belakang itu, kalau ke belakang tuh mending
Ah udahlah, bingung gua mau ngomong apa dah. Kalau ke belakang aja udah. Tuh kan gua dikejar lagi sama Maya. Wewe, tutupin pintu. Lah. Gua langsung siap-siap aja. Gua liatin dulu. Dia masuk dari depan atau enggak? Enggak, aman. Gak tau dia dari jendela kali. Ada yang jagain gua di belakang, sumpah siap-siap di pintu. Maiga sama lu. Kan bener. Masuk lagi dia. Darah gua sisa 5. Mending kalian gantian ini deh. Gantian ngebel kayu deh. Urun Mai. Gua liatin depan. Siap ya. Ya, soalnya gue sama jaga bayi. Siap. Oh, ini dia. Ini dia di sini gua tutup. Dia ke belakang. Gua tutup pintu. Cepat main. Dia ke belakang tadi. Dia ke belakang. Hai. Oh, dia di sini bentar. Tutup. Ya, lu pergi. Oke, dia ke belakang. Aman sih sekarang. Buka. Masuk gak? Woi. Gua langsung ambil. Gua ngumpet. Udah, gua aman. Udah, kalian ngumpet silakan sana. Bayinya lu gua ambil. Gua tinggal di luar. Terus gimana sekarang? Kalian aman gak? Mati gua. Ya, lupus mati. Gua ditinggal di YouTube, kocak pintunya. Ya, udah jam 3 guys. Ini kalau kita fail juga mau gimana lagi ya? Tadi kita udah berhasil juga. Lah, emaknya abis ngekill lu kayak ngebug dah. Dia udah gak balik lagi. Mak. Oh iya bener guys, dia udah ada di situ lagi. Tuh, ngebug, beneran ngebug. Ya udahlah, kita menang lagi guys. Mantap. Yeay, 7 AM guys. Kita berhasil memenangkan game ini 2 kali berarti ya. GG Gaming. Dan ini ya, polisi berhasil membantu kita kembali ya guys. Mantap. Oke lah guys, mungkin untuk videonya sekian dulu. Makasih untuk kalian semua yang sudah menonton video kali ini. Kita pada akhirnya berhasil menyelamatkan bayi kita dari serbuan mantan istri kita ya guys. Makasih juga untuk teman-teman di sini sudah ikut dalam record kali ini. Sekian dulu, makasih semua. And I'll see you guys on the next video. Goodbye.